Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini hari ketiga bulan puasa tuh. Si Livia masih tidur, biar dia nanti yang beresin kamarnya. Ini Arga baru bangun. Halo Arga. Hai. Oh, nggak puasa ya? Nggak puasa Arga guys. Kita mau aktivitas hari ini kita ngapain ya? Aku udah habis selesai beberes. Beres dapur doang, yang lain belum diberesin nih. Aku mau lanjutin kegiatan yang kemarin karena yang kemarin tuh yang bikin ini nih. Nih. Bikin ini sampai 3 hari guys belum selesai. Karena ya biasalah diselain sama kerjaan yang lain-lain kan. Jadi sering tersela gitu. Jadi waktunya selesai, jadi belum selesai deh. Bentar. Nah, ini aku selesaikan dulu teman-teman bikin kreasinya. Bikin 6S. Aku nyalain ini dulu, belum dinyalain. Ini masih pagi. Tapi di sini udah terang sih. Habis ini aku mau sebenarnya ini masih ada berapa ya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 begini seharusnya aku bikin. Tapi aku cicil dulu satu per satu karena aku juga ada jahitan, aku harus bikin laporan RT, aku harus ngurusin yayasan juga. Jadi biasa aku selak-selakin, yang penting orangnya tuh nggak ngeburu, aku harus cepet jadi sih. Aku kerjain buat ngisi waktu luang. Terus biasanya apa yang bagusnya ya? Untuk nulisnya satu warna sih bagusnya. Tapi pakai warna apa ya? Aku galau banget, sumpah. Black kali ya, hitam kali ya. Kayaknya hitam bagus sih. Aku tulis bawahnya tuh pakai anu aja. Pakai apa namanya? Spoon bun. Jadi dia bisa ngepres gitu. Kita bikin 6S guys. Aduh, lumayan banget sih. Ini kalau pakai lem tembak tuh dia posisinya harus lelehannya harus pas, dia nggak terlalu keras, nggak terlalu meleleh banget. Ntar aku cari kain spoon dulu yang warna black. Oke guys, kita lanjut lem-lem lagi. Kayaknya pesanan dari sekolah sih dia minta yang biasa aja. Gak tau nanti mau dihias apa nih. Oke gini aja kah? Tuh udah selesai guys. Ini yang dari atas. Tuh 6S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Semangat. Tuh udah jadi. Tinggal bikin hiasannya. Hiasannya kayaknya gak ada sih kalau hiasannya. Nanti aku bikin temanya yang ini kan yang biasa aja. Terus ini ada tema rukun Islam. Nah, kalau rukun Islam berarti anu apa namanya? Ininya kayak masjid-masjid gitu ya. Oke, teman-teman, ini udah jadi yang 6S. Ini tadinya mau aku list, cuma kayaknya cantik kayak gini aja sih. Kalau di list malah jadi lebih lebih aneh gitu kan. Jadi karena yang pesen juga maunya yang biasa aja, nggak usah terlalu banyak aneh-aneh, biar biayanya nggak banyak, budgetnya nggak terlalu banyak. Ini juga untuk bahannya juga kan udah lumayan ya, kalau untuk harga Kalimantan kan. Jadi ini udah jadi. Kita mau lanjut bikin yang rukun Islam, rukun iman, agama, tempat ibadahnya, dan kitab sucinya setiap agama, yuk.
kita lanjut lagi bikin desain barunya. Nah, teman-teman, lanjut lagi. Ini aku udah bikin 5 papan lagi. Yang tadi kan 6 ya, 6S. Terus ini aku mau bikin 5 papan. Temanya tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam kan ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, sama naik haji ya. Ya kan, jadi ini udah aku bikin 5 warna, 1, 2, 3, 4, 5. Dan aku bikin ininya untuk samping-sampingnya. Terus ini aku bikin kayak gini nih, untuk kubah masjid. Jadi aku akan bikin temanya kayak kubah masjid gitu untuk rukun Islamnya. Oke, ntar ya. Kita lihat. Kayak agak mirip. Mirip gak sih bentukannya? Oke, ini bakal kita satuin dulu. Ini caranya. Ini caranya, guys. Ini bakal kita satuin semuanya. Gini guys, tuh aku tinggal bikin kubah kecil di atas ini, baru kita bikin tulis-tulisannya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Aku pause dulu videonya biar nggak kepanjangan, nanti kalau udah jadi aku kasih lihat ya. Nah, teman-teman, sementara hari ini untuk bikin papan namanya, aku sampai di sini dulu. Dua ini belum dikasih tulisan ya, yang sebelahnya, karena aku mau lanjut yang lain. Ini kan nggak buru-buru dipakai, jadi aku lagi mau ngelanjutin bikin laporan kegiatan dan proposal untuk Pertamina. Nah, yuk ikutin kegiatan aku gimana pusingnya aku bikin laporan dan presentasi. Oke, teman-teman, ini mau lanjut, aku mau beres ini sisa kemarin bikin laporan apa namanya RT ini juga belum kurapikan semua ya. Aku susun dulu di sini laporan RT, tapi aku mau ini mau lanjut bikin laporan untuk Pertamina, laporan keuangan bulanan segala macam, laporan ketua RT. Terus ini aku mau bikin laporan kegiatan dan proposal untuk kegiatan yayasan sosial aku. Jadi, nah ini si Aisan kebiasaan nih, pinjemnya kemana, balikinnya kemana, nggak dibalikin ke tempatnya lagi. Aku biarin dulu deh, karena nih laptop ini lelet banget, aku nggak bisa gunakan laptop pembagian RT itu, lelet banget, nggak sabar guys, dan kerjaan yang padat terus harus nunggu dalam waktu lama gitu. Lebih baik aku pakai laptop pribadiku. Berpusing-pusing Ria kembali guys. Ini aku biasanya anunya di kamar ya, cuman karena aku pengen slow di sini. Ngantuk sih sebenarnya, biasanya puasa, udah puasa ketiga, terus udah tengah hari. Rasanya ngantuk banget. Aku pakai keyboard eksternal karena keyboard aku sebenarnya mati tuh keypadnya. Mau baikin belum ada uang guys, jadi uangnya masih kepake buat yang lain-lain dulu. Jadi aku pakai keyboard eksternal aja. Worth it juga kok kalau itu buat eksternal. Hah?
Kenapa? Mbak tidur aja. Aku tuh salah kemarinnya bilang wali kesini lagi ya, yang tadi nggak ke save. Oh ini kok ini proposal kegiatan ya. Oh ini untuk badan bahasa. Aku sebenarnya udah deadline nih guys. Aku belum bikin renja, aku bikin belum bikin renstra untuk kegiatan ini. Harusnya renja udah jadi, ini sama sekali belum. Ini masuknya ke 15 Maret aja. Karena akhir Maret ini udah harus dikirim proposalnya supaya nanti akhir tahun udah bisa realisasi. Apa? Anak gelut ayo. Biasa tuh gelut? Bisa lo, aku gelut ayo mau. Bebe. Hah? Biar aja. Udah biasa, kelai. Oke guys, ini baru aku susun proposalnya, kata-katanya, latar belakang, tujuan, latar belakang masalah, tujuan, kemudian isi dan penutup ini udah aku selesaikan. Aku ngantuk banget, aku mau istirahat dulu biar fresh lagi, karena kalau lagi ngantuk tuh pikirannya kacau. Jadi nanti setelah ini aku untuk yang pengajuan tahun 2024 aku tinggal bikin laporan kegiatan, kemudian foto-foto kegiatan, dan bikin renja sama RAB. Agak ribet sih sebenarnya, agak pusing, tapi nanti aku sempetin waktu buat ngerjain ini karena sebentar lagi aku juga harus ngejar deadline buat bikin kebaya punya anak-anak wisuda. Tapi aku selesaikan dulu semua laporan ini punya RT dan punya yayasan sosialku. Nanti setelah itu baru kita lanjut bikin kebaya, karena kemungkinan besok mungkin sudah ada temannya yang bisa bantuin aku pejahit. Jadi besok udah bisa lah aku mulai jahit-jahit sambil aku ngerjain laporan ini. Nah, aku mau istirahat dulu teman-teman, kegiatan aku di hari ketiga ini, di hari ketiga bulan puasa ini. Semoga ya kegiatan aku bisa menginspirasi kalian, tapi nggak bisa menginspirasi sih ya, karena aku nggak ada ngaji. Ini aku lagi kebetulan lagi bolong, lagi bocor. Jadi aku belum ada ngisi-ngisi kegiatan Ramadan dengan mengaji karena banyak banget kesibukan. Bersyukurlah buat kalian yang nggak punya banyak kesibukan dan bisa punya banyak waktu buat ibadah. Aku benar-benar iri sama orang-orang yang seperti itu, dan aku pengen suatu hari nanti aku bisa kayak gitu juga. Oke, yuk kita mau istirahat dulu, mau tidur siang dulu, habis itu kita lanjut lagi kegiatan. Aku mau bikin nyusun renja, ya untuk nyusun rencana kerja dan anggaran biayanya. Nah, kalau untuk ini mungkin kalian udah bosen ya, kalau misalnya aku bikin video terlalu lama. Nanti mungkin setelah itu kalau misalnya aku ada kegiatan lagi, selain aku nyusun renja sama nyusun-nyusun ini, mungkin aku bakal sharing sama kalian, oke? Okay? Oh ya, aku tadi ada posting tentang tutorial. Aku mau kasih beberapa tutorial tentang
proses pembuatan sertifikat halal. Jadi karena kebetulan aku juga pendamping halal, bisa itu bisa dikerjakan secara online dari rumah masing-masing pakai HP aja. Nanti aku bantu bikin tutorialnya biar teman-teman bisa daftar sertifikat halal secara online dan aku bisa verifikasi ke lapangan setelah kalian daftar. Karena dari kemarin setiap aku ke lapangan, setiap ada pelatihan, ada sosialisasi gitu kan, kebanyakan teman-teman pelaku usaha itu terkendala di OSS. Jadi nanti aku akan itu prosesnya lama ya, mungkin nggak begitu paham untuk create OSS-nya supaya dia bisa nge-link ke KTSP halal dengan baik. Jadi banyak kesalahan di situ dan kendalanya kebanyakan dari pelaku usaha itu adalah OSS-nya nggak bisa dan pendamping halal itu nggak semua mau untuk ngerjain itu, nggak semua mau untuk bantu menerbitkan OSS-nya, surat izin berusahanya. Jadi nanti aku mungkin akan kasih juga beberapa tutorial gimana caranya bikin ngurus surat izin berusahanya supaya bisa langsung ke PRT dan ke daftar halal. Oke, yuk kita istirahat dulu. Bye-bye. Halo, assalamualaikum teman-teman. Aku udah bangun tidur. Tadi tidur siang, abis bangun tidur aku langsung mandi, terus cuci-cuci baju. Terus tadi sempet jalan keluar cari sayur tapi nggak ada, dan tadi ada tamu juga jahitkan baju. Ini sekarang aku lagi mau cetak stiker. Pesenannya Ibu Eni. Ini stiker produk serundeng lele, guys. Jadi Ibu Eni punya produk serundeng lele gitu. Dan biasa emang cetak stikernya di sini. Ntar aku cari filenya dulu. Karena dia minta ganti ini apa namanya, netonya nggak usah, dia bilang gitu, untuk stiker label, print stiker serundeng lele. Oh ya, ini gram-gramnya nggak ada kok. Oke, sudah, nanti dia akan tulis sendiri biar lebih hemat stiker. Jadi sekarang ibu-ibu aku lepas masing-masing biar mereka itu mandiri masing-masing. Biasanya kan aku yang manage semuanya karena aku juga sibuk, jadi akhirnya nggak bisa fokus sama usaha aku sendiri. Jadi sekarang di manage sama masing-masing, dikelola sama masing-masing, tapi kita semua masih tergabung dalam satu kelompok Mamuju gitu guys. Karena kalau usaha kelompok itu resikonya besar ya, kita harus berbagi waktu luang dan lain-lain gitu. Sementara kita kalau misalnya kita ke usaha kelompok, usaha kita terbengkalai ya kan. Jadi sekarang lebih dipegang ke usaha masing-masing. Jadi aku pakai pola yang sama dengan teman-teman yang ada di Muara Jawa, mereka bisa sukses dengan tugas dan tanggung jawab usahanya masing-masing. Loh, astaga, salah. Tuh, si Arga tuh. Tadi aku habis marah-marahin dia. Check your ink level regularly. Oh ya, ini udah mau habis sih tinta hitamnya. Apa ini perlu agak dikecilin ya? Ukurannya berapa sih? Apa-apa kali ya biar full gitu. Yang sebelah mana sih yang kepoto? Terus itu mau apa sih? Kurang geser aja sih kayaknya. Jadi teman-teman, aku desain produk juga, aku pendamping halal juga. Jadi mereka juga bisa cetak produknya ke aku, ya lumayan lah buat sampingan, buat uang jajan anak ya kan. Emang
kerjanya banyak karena kan aku freelance. Dan emang kalau freelance itu kan nggak setiap hari ada kerjaan, jadi banyak lah yang dikerjain. Semuanya bisa dikerjain sama aku. Sini ya, langsung coba tuang ke Cerin. Ini sudah, Rin. Tiga aja kan ya? 15.000. Pas kali orang dia tahu kok satu lembarnya 5.000. Ya kan? Ya. Yang itu ongkir kali. Ongkir ngambil kan? Pakai plastik nggak? Nggak usah, kita aja ya. Iya, sama-sama. Ntar nih, aku mau cetak sekalian stiker keripik pisang. Keripik pisang baru minta dikecil-kecilin ya. Terus 100 gramnya minta diedit sih. Oke, kita edit dulu guys. Oh iya, mau lihat kayak gimana aku ngedit. Ini ya, kasih lihat ya. Nih, ini kan dia mintanya tuh, teman-teman tuh mintanya ini gram-gramnya tuh nggak usah dikasih, jadi mereka nanti akan tulis sendiri pakai spidol gitu sih katanya. Jadi ini minta di edit. Nah, kalau di ini kan sudah dalam bentuk Word, jadi nggak bisa diedit guys. Jadi aku pakai di Canva. Aku desain itu di Canva karena aku pakai Canva Pro, dan Canva tuh udah enak banget buat ini, buat bikin desain. Aku emang desainnya di Canva, mungkin udah ada ratusan desain yang aku bikin. Kita ceria snack stick nanas. Ntar punya Mak Tuti namanya cemilan kita. Ntar. Ada bernama endut amplang stick cemilan kita nih. Cemilan kita nama usahanya, dan dia bikin itu amplang lele sama keripik pisang. Ini usaha keripik pisangnya Mak Tuti udah ini banget, dan ini udah aku kasih sertifikat halal, jadi ini aku langsung kasih logo halalnya. Logo halal. Bentar, salah. Tadi mana ya logo halalnya ya? Oke, ini benar-benar logo halalnya udah ada ya guys ya. Jadi kalau misalnya ano, di mana ya logo halalnya? Kalau keripik pisang itu gampang banget self declare, karena kan dia produk yang sudah dipastikan kehalalannya kan, kayak nggak menggunakan bahan yang macam-macam lah, nggak mengandung bahan yang hewan sembelihan gitu. Nah, kalau hewan sembelihan kan harus reguler dan itu berbayar, nggak bisa self declare, nggak bisa gratis. Jadi yang gratis itu bener-bener yang dia tuh berasal dari alam dan udah dipastikan kehalalannya gitu. Tapi kita lihat juga proses dari kehalalan itu sendiri juga bisa bikin produknya nggak halal loh. Apa? Ini udah azan buka puasa guys, tapi aku nggak buka karena aku lagi nggak puasa. Ini hari ketiga. Nggak tahu lagi, tiba-tiba bocor. Harap besok udah bisa sih puasa.
Kenapa, Mak? Oke, ini kita change picture, terus nanti tinggal cetak saja. Ini harus aku cetak, guys, karena ini udah dibayar. Tapi kemarin printer aku tuh rusak, astagfirullahaladzim. Printer aku tuh rusak, jadi aku tidak bisa ngeprint. Aku punya utang. Udah ya, orang punya utang print-printan. Oke, okay guys, ini kegiatan aku di bulan puasa hari ketiga. Kalau malam aku nggak bisa videoin karena kan biasalah ya, aku nggak terlalu betah sebenarnya pakai pakai gamis-gamis gitu. Kalau di dalam rumah enak pakai daster, jadi kalau dasteran gitu kan nggak mungkin ya aku ambil video. Harus ganti baju dulu gitu, ribet. Sementara aku kan sibuk banget. Nanti udah sibuk main sama anak-anak dan lain-lain. Oke, okay guys. Oke, okay, ini udah. Kita cetak. Salah. Set dulu supaya nanti ini. Karena dia udah punya logo halal, jadi logo halalnya aku juga yang ngurus, aku juga yang pegang, aku juga yang ngedesain produknya. Jadi semuanya itu udah satu klop. Jadi mereka izin OSS, izin usahanya, terus izin PIRT-nya, kemudian logo halal, sertifikasi halalnya, kemudian ngedesain produk, ngedesain produknya, kemudian nempelkan logonya, itu semuanya aku kerjain sendiri. Tapi itu untuk pelaku usaha yang memang mereka dari awal itu sama aku. Tapi kalau misalnya sama orang lain kan aku nggak enak ya, itu udah bukan bukan ini bukan wewenang aku, bukan tanggung jawab aku, dan itu memang punya orang gitu. Aku nggak enak kalau misalnya harus pindah ke aku kayak gitu kan, karena dari aku emang dari di service dari nol, dari usahanya belum punya izin sampai desain produknya sampai sertifikat halalnya. So kalau kalian mau kayak ibu-ibu yang ada di sini juga, kalian bisa hubungin aku. Aku buka jasa desain, aku buka jasa pendampingan halal juga. Oke. Okay? Siapa tahu kan bisa berbagi rezeki buat anak-anak aku. Kayaknya tiga juga ya. Kalau misalnya dia hasilnya jelek, guys, kayak gini kan kadang ngeprint tuh kadang ada yang jelek, ada yang salah gitu, kita rugi kertasnya. Nih, segini cuma 5.000. Ini dapat berapa stiker nih? 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. 16 stiker tuh 5.000. Jadi bisa menyesuaikan ukurannya ya, ukuran stikernya. Pokoknya satu lembar ini, satu lembar A4 itu aku jual aku jual 5.000 aja. Jadi biar lebih terjangkau lah, kita nggak usah jual mahal. Jadi 5.000, nah itu udah. Nah, terserah mereka, mau mereka bikin besar ya cuma jadi sedikit ya kan, kalau mereka bikin kecil-kecil jadi banyak. Yes. Oke, okay guys, ini udah mau maghrib, ini udah selesai kegiatan aku hari ini. Random banget kan, jadi kalau vlog hari-hari, vlog daily aku emang kayak gini, karena aku kan ibu rumah tangga, terus aku juga single parent, jadi banyak kerjaan yang harus dikerjain, semua job aku ambil demi demi uang jajan anak-anak ya kan. Oke, okay. Ini udah selesai, ini dia guys. Keripik pisang punya Mak Tuti.
Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton kegiatan aku hari ketiga di bulan puasa Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kalian semua bisa full puasanya. Yang sakit dikasih sehat, yang sudah sehat dikasih makin sehat, makin banyak rezekinya. Amin ya Allah. Yang kerjanya keras semoga dikasih kekuatan buat beribadah. Yang sudah enak-enak, yang udah santai bisa selalu bersyukur, bisa memberikan manfaat buat lingkungan dan orang lain, ya kan? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.